macet di beberapa titik rawan kemacetan, seperti Jalan Raya Purbowangi, Pasar Gombong, Pasar Karanganyar, dan perlintasan kereta api Kuto Winangun. Antisipasi agar tidak terjadi kemacetan parah, Polres Kebumen dan petugas Dinas Perhubungan berlakukan sistem buka-tutup. Sebagian kendaraan dialihkan lewat jalur alternatif selatan. Diprediksi, arus balik Lebaran akan berakhir seminggu pasca Lebaran.